Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabian Arsenio dari TK Kartika. Siapakah pahlawan di masa sekarang? Ya, mereka adalah orang yang membuat kebaikan untuk orang lain. Contohnya, yang pertama, dokter dan tenaga medis. Mereka berjuang untuk keselamatan bangsa dari COVID-19. Wah, guru. Sejak pandemi, kita belajar secara daring yang mengharuskan guru menyampaikan materi dengan jelas tanpa tatap muka. Semangat ya, Bapak dan Ibu guru. Ketiga, mereka yang tetap mencari nafkah di tengah pandemi. Contohnya, papi aku. Semoga sehat selalu ya, Pi. Dede sayang papi. Kita sendiri juga bisa menjadi pahlawan loh. Adanya belajar jam bajin dan mematuhi prokes. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat. Yuk kita menjadi pahlawan untuk diri sendiri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.